Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Februari saya lagi di bengkel di Medan. Bengkel Ekotaksi Fierce Limo di Medan. Jadi untuk workshop saya di sini nanti sama juga dengan workshop saya yang di Padang, bengkel di Padang, bengkel Jakarta. Di sini juga terima upgradean dan order bahan. Untuk pengelola admin saya yang di sini itu Nasrul sama Oja. Nah, nih sama. Salam dulu nih sama pemirsa. Halo. Ini. Nanti bisa order sama saya ya. Nasrul dari Oja. Jadi nanti untuk komunikasi sama bengkel yang di Medan, untuk pedagang dari Aceh sama dari Medan atau dari daerah Sumatera bagian atas, itu bisa langsung datang ke bengkel saya, bengkel Ekotaksi yang di Jalan Titipapan, Seis Kambing. Untuk kedepannya, kemungkinan di bengkel ini kita juga akan punya ready stock dan modifikasi Vios Limo, Chevrolet, Etios, dan penjualan-penjualan mobil bekas taksi yang lainnya nanti. Kemungkinan nanti juga sedikit varian yang kita hadirkan di sini juga. Kayak mana varian kita Jakarta juga akan kita bagi stoknya untuk penjualan yang di Medan. Jadi kalau yang mau up ya, juga bisa ya. Ya. Jadi di sini nanti saya juga sama Nasrul juga akan bikin paketan untuk modifikasi sama paketan upgrade. Sesuai permintaan konsumen juga boleh upgrade customnya, atau kita bikin paketan seperti yang seperti paketan-paketan kita juga di yang di Jakarta. Tapi saya lebih menyarankan untuk pengambilan paketan-paketannya yang paketan udah kita bikin sendiri. Kalau untuk warna dan lain-lainnya bisa bicarakan lah. Ya, bisa request. Kita request apa juga. Yang ingin dimintakan bisa dibuat nanti. Ya, boleh seperti ya kondisi di lapangan di belakang saya ini. Nanti saya shoot satu-satu juga pengerjaan-pengerjaan mobil yang di sini, dan juga pedagang-pedagang yang udah datang juga udah banyak juga yang tahu daerah sini kan, karena bengkel yang di sini udah berjalan 3 bulan ya, 2 bulan. Nah, udah 3 bulan. Cuman belum sempat saya review sebelumnya karena memang keterbatasan waktu. Lagian pun juga saya kemungkinan untuk kedepannya fokus di Jakarta juga kan. Nanti di sini ada yang namanya Nasrul sama Oja untuk admin Medan. Admin yang di Medan. Kalau pasti bisa cek di Google Map ya. Yeah. Kita juga udah buat. Di situ ada namanya bengkel Ekotaksi. Di Gojek juga ada, di Grab juga ada. Langsung keluar itu. Foto-fotonya langsung ada juga. Okay. Jadi nomor telepon yang di sini nggak nomor saya kasih, nanti nomor si Oja sama nomor Bang Nasrul yang saya masukin di deskripsi video. Untuk harganya nanti ini kita juga bikin channel ya. Channel, ada channel YouTube saya juga untuk daerah Medan. Itu namanya Nasrul Taksi Vios Limo. Nanti kita buat juga di deskripsi kita, ada nanti lengkap semua, Instagramnya ada. Jadi mana tahu nanti kawan-kawan yang ingin tahu tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung ke WA kita. Oke. Oke, jadi untuk sementara gitu aja dulu. Review kita untuk bengkel di Medan. Jadi kalau ada yang teman-teman yang dari Medan atau dari daerah Sumatera bagian atas yang mau datang langsung di sini, anggota kita standby. Dan untuk adminnya saya kasih dua nomor nanti Oja sama Nasrul. Itu untuk paketan-paketannya boleh ditanyakan ke dia, ke mereka nantilah. Itu paketannya apa yang mau dibuat, tahun berapanya gitu kan, paketan upgrade-nya kayak mana. Dan kemungkinan kita buka tambah satu tempat lagi nih di sini. Harus tambah kita karena udah penuh. Udah enggak bisa muat. Dilihat nanti di video udah enggak muat, udah full overload kita kalau dibilang. Ya. Jadi kita tambah satu lagi tempat yang dekat-dekat sini lah, supaya nggak terlalu jauh untuk geser-geser mobilnya. Mobilnya. Ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih dalam video singkat ini untuk memperkenalkan bengkel Ekotaksi di Medan, karena kemarin banyak yang komentar, "Bang, bengkel di Medan mana? Kok nggak di-review videonya?" gitu kan. Yaudah, kebetulan memang saat di tanggal 24 Februari ini saya lagi di Medan.
kita bikin satu video untuk bengkel yang di Medan. Nanti perkenalkan juga ini Nasrul, ada satu lagi nanti namanya Oja, dia kebetulan lagi megang kamera sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ya. Jadi kita tampilin orangnya langsung biar nggak ada yang bertanya yang mana Oja. Nah, ini Oja. Halo. Jadi kami berjualan nanti untuk wilayah Medan. Kalau ada yang mau upgrade bisa langsung ya. Gitulah kondisi kita sekarang di Medan ini penuh, nggak bisa lagi udah. Oke. Okay.